cowok pasti menyerah di depan cewek sih. Kok kalah lari sama dia. Halo, Pak yang menikah gimana? Tuh. Ceweknya aja masuk dari pintu yang seharusnya loh. Masa cowoknya lompat timpa aja. Lompat. Gimana nih? Enggak ada gentle-gentlenya nih cowok nih. Iya. Pak Suruh hari ini dia tampil beda. Iya, lebih mempesona daripada biasanya. Nanti ditunggu aja ya. Biasanya kalau ketemu aku langsung ditangkap nih, tapi basa-basi sekarang nih. Iya, benar. Biasanya kalau jumpa saya, Grey saya. Iya, lagi kill, gua balik ke teman dulu lagi kill. Eh, tahan, jadi mau ditahan. Ini anak gua kok nyamat. Oh iya, maaf Pak Guru. Harusnya saya menceritakan baik-baik. Berarti Sasi ini hebat, bisa bikin Kuro jadi lurus. Nah. Gila. Bentar, katanya Pak Kri ini. Ini siapa nih? Kuro. Nama ibu siapa, Bu? Saya. Saya. Iya, Bu. Siapa lagi? Lihat aja itu catatan pelanggaran ya, itu yang sering ngapain nama nanya nama ini kan ini ya, boleh. Menceritakan tentang hal baikan Pak Guru yang belum ibu tahu. Waduh, bentar, hal baik yang nggak pakai baju kan nggak ada baik-baik kayaknya. Gre, nanti ceritain sama aku, kasih duit ya. Oke, apa itu? Aku sasi. Ibu tanpa guru. Pak Guru tuh, aduh, pokoknya berjasa kali lah, Bu, di kepolisian. Dia tuh memperjuangkan segala sesuatu yang dia dapatkan, Bu, apalagi cinta ibu. Waduh. Gimana? Apa tuh? Yang terakhir kayaknya kok agak mau dong bagus-bagusin lu, tapi gua dapat duit juga kan? Oi. Lu mau minta wayu aja. Pak Guru ini tuh. Udahlah, saya sanggup mengungkapkan udah merangkai kata-kata ini. Bentar, ini bapaknya namanya siapa dulu nih? Saya udah ngasih nama, belum? Ibu belum ngasih nama saya, Bu. Udah Sase, tadi aku angkat tangan. Itu Sase. Sase. Saya Grey, Bu. Oh, Grey. Halo, Pak Grey. Astaga, manjat kan tuh jadinya. Jangan salting gitu, Pak. Nggak gigit saya nggak gigit. Demam saya. Oh, demam, Pak. Ke dokter lah, Pak. Jangan curhat. Waduh. Pak Hena, gimana dengan kabar ayam-ayam? Lagi berdua saat ini, Pak Hena. Alhamdulillah, Pak. Lancar, Pak. Pendekatan saya dengan masyarakat, ya. Waduh. Bagus, Pak Hena. Cekatan sekali ya kerja Pak Hena. Alhamdulillah, Pak. Ayo, Mas Syafi. Ayo kita main. Ayo main. Aduh, ya biar aja, jangan dibilang harusnya. Biar dia datang. Gimana sih ini VA? Aduh, salah. Salah. Ya harusnya tadi enggak bilang, Fe. Ya kan? Ya. Aduh, salah, Fe. Iya, lagian pakai ngomong segala, udah tahu alergi. Enggak, dia ini. Bukan alergi, dia tuh sebenarnya kangen, Pak. Discord tapi enggak mau bilang. Iya, malu-malu tapi mau. Bilang, siapa lagi PDKT anjing. Iya, kangen Pak Ajis lah, kan si Masya kangen Pak Ajis. Aci, etek ayo. Kangen sama aku dia. Silang. Polikan. Apa? Lagi apa? PDKT. Apa? Gak ada. Ujung dong di bawahnya mobil aja. Sat, di bawah aja. Aduh, ngapain gue kesini, aduh. Ntar ya, kasih sedikit lagi. Alah. Cepatan Pak itu ditungguin loh. Tolong peka lah Pak Guru. Pak Guru ini. Masa cewek disuruh nunggu sih? Iya, jelas cewek itu lelah menunggu, Pak. Bapak jangan memberikan ketidak. Pak Grey ngomong gitu belum aja tahu kalau cowok nungguin ganti baju cewek kayak gimana. Oh, kita tuh Pak Ajis jangan salah, Pak. Selama apapun wanita itu harus kita tungguin, Pak. Iya, makanya Pak Grey itu mantap kali. Begitupun sebaliknya selama apapun. Oh, tidak, Pak. Tangan Kak. Oh, kira ibarat tangan kata itu. Tunggu. Ini si Grey tuh ke siapa sih? Hah? Iya, makanya. Enggak tahu. Ya, pokoknya kontra sama si Ajis nih. Iya, kontra Ajis. Enggak, tapi kayaknya kontra sama Pak Kurur deh. Itu suruh push up. Suruh push up nambah aja, Pak. Tuh suruh push up nambah kalau bandel.
udah sering ini orang ini padet ya di iniin orang nungguin ganti bajunya dibilang lama. Iya aneh. Apa? Kenapa? masih baru join kota Fe, maaf Fe, udah gak suka lu sendiri Fe. Oh iya gak apa-apa, emang kalau misalnya udah lagi kasmaran kayak gitu. Kok gak gitu konteksnya, gak gitu. Ih kau nih. Ayo lho Pak Guru, ajaklah jalan-jalan Ibu nih. Apa sih? Ke dua toksik ke... di sini nih. Pak Guru, itu saya rekomendasikan Pak ke tempat ini, ke tempat tertinggi. Nah, cocok di gunung. Ada apa emang mau ngapain di gunung berdua? Apa nih Pak Ajis nih? Udah Pak Ajis urusin aja dulu masanya ya. Kalau Bapak bawa bunyinya itu serah sambil. Tapi ganti rambut. Soalnya rambutnya pasti lurus. Saya sarankan lah, ya romantis. Gua tadi mending enggak usah keluar rumah. Jis ada laptop enggak? Pinjam Jis. Hmm? Vespa SPY pelan. Gua sama. Ya ampun, sama kayak lu sih. Saya pinjamkan motor saya aja gimana? Nah, apa sih? Hah? Kenapa ya? Kayak gini tuh enak gitu loh. Iya emang. 1 juta ya Pak Kuro itu. Kita bikin pusing pala. Gampang, kabarin aja rekening. Biar otak kita jalan. Pak Kuro, masa basah bawa ibu otak pakai kaos? Kadang nunggu, kadang enggak salah. Pusing aku nih. Kalau dibegal di tol kanan gimana? Bintang Ramadi kepada atasan. Ya kan ada izin untuk keluar kota. Aku begal balik. Negatif. Oke, mantap tuh. Gabung ke dia di tim. Kasih wawancara, Pak Kri. Hah? Belum jumpa wawancara sama Mama. Enggak perlu diwawancara, Bu. Dari sikap Pak Kuro dengan Bu siapa? Bu Sasi ya? Sasi. Sasi ini udah nampak nih. Aduh. Apa wajahnya nih? Yang ceria. Aduh, wajah Pak Kuro itu. Aku diam-diam suka kamu. Cocok lah pokok era. Coba mendekat. Udah ini coba udah. Imo. Bagaikan Pak Uruning dengan Bu Sase ini sebagaikan sepasang sepatu. Apa tuh? Sepatu apa? Sepatu? Sepatu itu kan tidak terpisahkan Pak, selalu bersama-sama. Ada kalau di Cinderella sepatu hilang satu. Tapi kan itu hilang. Kalau misalnya hilang kan itu bikin pangerannya langsung ngejar si ceweknya kan. Ujung-ujungnya mereka bersatu selamanya. Waduh. Apa nih? Iya, happy ending. Bener, kan? Happy ending kan? Ending, asal nanti Pak Kuro dengan Bu Sasi jangan set endingnya. Jangan sampai Pak, amin jaman bayi Pak. Waduh. Apa nih set harus ending? Happy ending? Sepasang walaupun satunya hilang pasti dicari kan? Iya, ada lagu itu. Coba nyanyi Fe. Kemana pun dia pergi, patu. Bakalan kembali ke pasangannya. Oh gitu ya? Cinta adalah siapa sama selalu bersama. Enggak kedengeran enggak tuh? Aku kayak gini sih. Cinta adalah sepasang sepat. Kok gue kayak gini sih? Yang suaranya bagus, iya. Nyanyi dong, Be. Mana ada? Si suara Be. Agak bagus sekali pun. Lebih-lebihkan nih, padahal kau nggak tahu kan, Pak Wahyu aja sampai tergila-gila sama kayak ini. Ganti ke gua nggak tuh nih, apa nih liat nih? Napa tuh Pak Gre? Hah? Gak ada. Napa tuh? Kan benar, makanya kalian itu kesan ganti cinta sama kayak jadi ditunggu entah selanjutnya. Iya kak. Kayak Gre ini tukang ini ya, cemplangin orang. Apa? Pak, saya memang tukang cemplangin orang Pak, tapi saya sendiri nggak ada Pak. Kayak gua kadang aja dulu waktu itu gua kok kayak lu kan lu udah menemukan ibu kan udah menemukan cinta sejati. Oh iya juga. Ibu juga. Jadi selama ini Bu, sini Bu, saya mau interogasi Ibu. Lampu jauh Pak Kuro, lampu jauh. Jadi selama ini Ibu enggak menganggap Pak Bu Ibu dengan Pak Kuro itu udah berapa lama kenal? Baru kemarin. Baru kemarin. Wah. Baru kenalan di situ. Dalamnya aja saya yakin Pak Kuro ini orang yang pilihan paling tepat. Kayak ini Pak, si anak kacang keledai apa sih kacang kedelai apa sih itu? Apa kabar Pak? Siapa sih? Kedelai ya kedelai. Siapa itu? Gak perlu lama-lama kalau udah cocok. Udah dengerin aja. Iya. Maju. Bu. Maju Grace. Oke. Anjir. Bu. Mau juga gue.
Ibu baru kenal, besok langsung diajak nikah. Mau? Buset, Pak. Berarti ini dia berani berkomitmen kalau bisa kayak gitu. Ini ya, Bu, kah? Pak Kuro ini dia orangnya bertanggung jawab, Bu. Dia nggak main-main kalau dalam suatu hubungan. Dia nggak perlu basa-basi kayak cowok-cowok di luar sana kayak Pak Ajis yang suka menobat cinta. Nah itu Pak Ajis kan gitu tuh, suka menobat cinta doang. Woi ngajim woi. Iya Pak, ini Pak, aduh panas ya Pak. Siapa nih orang tua ngomongin gua. Kok Faye ketawa? Kenapa Faye ketawa? Enggak, ini loh bapak-bapak yang ngajim tuh kayaknya aku pengen panas gitu loh. Sabarin iya, ya, Pak. Iya, panas ini udah keluar api warna biru. Kalau ada perampokan buat tembak si Gre ini. Iya, Mak. Kok Faye ketawa lagi? Enggak, ini bapak ini kocak banget ini loh. Siap-siap. Nah, itu. Tuh, keringetnya sampai kelihatan ya tuh. Mana, bapak tuh. Mana, yo, bapak mana? Pak Gre kurang-kurangin ya. Bapak mana? Apa tuh, Pak Haji? Bapak mana? itu Gre ada yang parkir sembarangan, Gre. Mana? Oh iya, siap-siap. Wah, ini mobilnya mau dibawa saya mau. Nah, ini nih, kayak nih yang punya mobilnya nih. Bawa kabur itu mobilnya. Dorong, Fe. Dorong, Fe. Dorong, dorong, dorong sampai jatuh. Ya, aduh bangun dia. Dorong sampai, oh ini telat, wah. Telat, sudah telat. Udah bangun dia, Fe. Telat, mana ya? Empat. Yang penting, gak jadi. Apa nih? Apa nih? Hmm? Aduh, duh. Apa nih? Saya jenis terhadap. Capek, nyomblengin. Udah capek. Lah kan, lu udah ada. Enggak, nyomblengin lu. Nah, nyomblengin gua. Iya. Coba ya. Kok jadi buka kartu si Faye? Ada apa ini? Saya baru pergi sebentar ya, udah cerita apa ini? Sumpah nih. Ada cerita apa nih Pak Guru? Ah, kepo banget nih orang tua, sumpah dari tadi ya. Ini kepo banget, ya ampun. Minggir napa? Loh, Pak Guru kemana? Pak Guru. Pak Guru, tunjukin Pak mobil Bapak, Pak, yang itu, yang super kencang udah, di seluruh kota ini. Jangan ngomong kencang-kencang, ada si kencang. Waduh. Oh iya, ya si kencang. Aku lupa ada si kencang. Gimana, Fotka? Tanggal berapa? Apaan? Tadi. Anjir lu yang jadiin gue yang atur tanggal. Gimana? Fotka! Fotka! Lala, soalnya dia pengen cepet-cepet. Fotka? Anyosip. Fotka. Mereka itu ibaratkan hari ini jadian, besok langsung nikah. Halo, suaraku ada kah? Iya, ada. Kau sanggup gak kayak gitu? Lu sanggup ke? Iya, sama-sama. Kan gue bentar gini kah, Pak? Oh iya kah? Wah mantap. Pak Ajis nih, Pak Ajis belum nikah-nikah nih, pacaran doang nih Pak Ajis. Brengsek banget nih orang tua, udah nanya gue lagi aja. Re, apa Pak Gre, kenapa? Ada apa dengan saya Pak Gre? Pak Ajis udah pacaran berapa lama Pak? Waduh, saya kurang tahu sih. Tiba-tiba interogasi Ajis gitu. Guru, kita jangan ikut sih, kita jangan ikut sih mendingan. Jangan ikut sih. Kalau ada perampokan buat tembak loh. Coba Fotka sini Fotka. Jangan sampai besok Pak, Pak Kuro duluan yang nikah Pak. Kenapa? Ini kalau besok Pak Kuro yang nikah. Gimana? Mau dikasih duit gua? Enggak dikasih duit gua marah nih. Waduh. Mungkin kamu bisa bagi sedikit tips lah. Apaan cuy? Bentar lagi nikah tuh. Enggak bisa nih. Bisa sasri nih. Pelan-pelan lah. Si sasri nih. Apa nih? Enggak. Bisa kesana gak? Bisa kesana gak? Ini kami lagi ngomong tentang ini. Tentang apa? Perampokan nih, tolong ya. Tentang tolong global ya, warming, ya. Cuaca. Iya, ini lagi serius nih, tengok nih. Lihat gue serius banget nih. Vodka. Ya sudah. Udah sasi ngejem dulu. Gimana? Jadi gini Pak. Mana Bapak ya ini? Kalau sasi mah enak, Bapak dia udah suka sama Bapak nih, ya kan? Dari love in first sight anja. Kalau sarnaku, ya natural aja, ngomong natural, ngobrol kayak biasa. Aja saya tuh. Kenapa sih? Ya aku juga baru kenal kemarin, Pak. Ya kok ngelek kah? Enggak.
Halo. Ya gimana? Ah, jadi ya natural aja kenalan sama dia mah. Gua baru kenalan udah, kemarin. Iya, dia udah suka sama lu kan. Udah poin di situ tuh. Aduh, ada obrolan yang kami enggak boleh bocorin tentang kami berenam nih, berlima. Masih berlima belum berenam. Gua, Faye, Masya, Biza, Sasi sama si Adi Boy. Iya. Nah, itu ada obrolan. Nah, tapi dia milih lu gitu. Nah itu kan jadi sebuah batu loncatan untuk nggak ya, obrolan biar... apa milih cowok adalah iya nggak adalah sebuahnya pokoknya adalah gitu. Jadi pada dasarnya lu tuh udah jadi pilihan dia gitu, dan lu tinggal mainin peran lu sebagai cowok aja udah, nggak perlu jadi siapa-siapa lagi, ngerti nggak ya. Oke. Dan ya kalau lu mau manjain itu terserah lu, kalau lu mau melakukan sesuatu terserah lu. Waduh. Pak Guru, ya aku masih nggak berani, baru kenalan ya, kemarin. Aku pelan-pelan aja. Iya, tapi jangan kepelanan. Iya. Lu tahu nggak, yang namanya nikah tuh, nih gua nih, gua ditolong sama Darisa 3 kali gara-gara gua pingsan ya. Wanita lu siapa? Siap. Terus Darisa nolongin gua lupa terus karena dia ganti-ganti rambut, ganti-ganti apa? Iya. Gua bilang gini, bu, ibu suka kali ganti rambut, nama siapa? Darisa, yaudah sini bentar bu, gue bawa dia ke depan IMS. Bu, ibu mau gak nikah sama saya? Gue bilang gitu cu. Terus? Asli, itu gak ada PDKT sama sekali, dia gak milik gue, dia gak kenal gue gak kenal dia. Gue tembak, gue aja nikah. Dan sekarang lagi PDKT udah dekat banget kan. Iya lah. Nah makanya, cinta tuh tuh kita yang ngebangun sendiri dari kreativitas kita, gimana cara nentukan jalannya gitu loh. Anjay. Tunggu, ini aku sedikit menggibah. Kemarin bukannya si Darisa itu sama si Uko ya? Hah? Gimana? Darisa itu soalnya dia sama aku ibu. Ini aku yang ngelag kah? Grey. Apa tuh ngelag? Kau merusak suasana Grey, ini orang mau nikah. Iya, enggak. Sebelumnya kan aku bilang, makanya aku kaget tiba-tiba misalnya mau foto bagus. Iya, si Darisa sama Jana, ya kan? Enggak. Itu Jana aku udah tahu. Ya apa? Waktu sama si Roy itu. Nah, itu kemarin tuh aku terkejut. Waktu Roy? Darisa bilang, ya nggak jadi nikah orang itu. Mungkin Roy kurang kencang. Iya itu makanya. Vodka kan ini nama itu terku vodka kencang. Masa nggak? Iya memang kencang kali kok vodka. Nggak sih Roy itu. Kau udah lama lagi ya ke vodka? Udah tinggal nih dia ngatur nikahannya. Aku ada planning mantep di sini. Aman. Untuk lamaran. Nggak. Lamaran udah nggak pada lamaran lagi bu, dama. Nanti kami tinggal nikah kami private karena banyak masalah. Udah kebelet kawin ya. Udah. Aku nih kasih kayaknya saat kasih si Kuro sih mantap tuh. Ah udah nggak perlu saran orang tua. Wah beda cara zaman dulu sama zaman sekarang. Enggak, kita buat kayak ini prank apa? Prank gitu. Prank gimana? Jadi kayak misalnya kita minta bantuan keluarganya Fekan. Kok ada keluarga Fekan? Ada. Nah, keluarga Fekan sama keluarga Elvisia. Nanti kayak apa? Ngebegal atau Sandra gitu sih. Ya Sandra sih Darisa gitu. Bukan Darisa. Jadi ceweknya mah tahu sih Kuro nih dia mau lamar. Oh si Biza. Wah, kalau itu sabi sih itu. Ah, itu dari teman-teman. Soalnya waktu itu gue juga agak terpukul sama V jadi nama Wayu, tapi ya udah enggak apa-apa ya kan. People punya pilihan masing-masing ya. Jadi gue terima aja. Dan itu kreativitas polisi asik sih. Aku dengernya asik katanya buat lingkaran segala macam ya. Iya. Wadah. Itu keren. Nah, kalau misalnya Kuro juga ada kreativitas dari teman-teman polisi itu lebih asik juga sih. Soalnya itu, si Biza nih gampang banget dibuat bahagia cuy. Biza. Aku mau ada berkesan, kejadian berkesan dalam hidup. Nah, benar banget. Itu. Coba kita tanya ini yang udah pernah ya. Sebagai teman Kuro lah. Kau kalau bisa kau udah serius sama dia. Pelan-pelan saja. Baru kemarin gua bagi nomor pakai apa itu. Lupa di mana? Rumah sakit. Enggak di gym. Oh, gimana? Halo. Nah, kalau misalnya Kuro serius kan kita halo. Kasih sebuah apa? Halo, proposal proposal itu proposal. Nah, nih aku tanya nih si V ya, V. Iya. Dah, hilang anjir. V. Halo. Apa? Halo.
Halo. Oke. Okay. Mas Lulu ditembak Wahyu. Hilang anjir suaranya. Halo. Ya. Pas ya. Halo, cek cek. Halo, halo. Iya, iya, iya. Masuk nih ya. Ya. Masuk nih ya, oke. Pas lu ditembak Wahyu itu berkesan banget kayaknya. Yang mana kejadian? Aduh, Grey, ntar dulu udah. Oh iya. Iya. Terus? Kenapa nih? Iya, berkesan banget enggak? Berkesan banget kan gara-gara ada kreativitas segala macam ya kan ya. Nah, Kuro bisa tuh jadiin referensi kalau misalnya emang mau serius nih. Ya kan ngelamar gitu, apalagi ke pernikahan larinya proposal wedding lah jatuhnya. Eh, zaman sekarang tuh yang dibutuhkan komitmen yang jelas, bukan cuma komitmen yang asal-asalan cuy. Kalau udah sama-sama suka ya udah. Buang nge-lag anjing. Aku sama-sama suka kan. Alah. Apalagi, yang kreatif apalagi lah, gini, yang lain. Ini berbalik dari ini ya, berbalik dari pengalaman ya. Ada tuh teman kita lah ya. Teman kita tuh dia cuman pengen status pacarannya doang tuh. Nah, jadi itu kan enggak enak ya. Nanti Faye mungkin kasih tahu sih di sekolah. Nah, jadi itu kan enggak asik cuy. Jadi kayak cewek tuh enggak suka digituin dan ceweknya sekarang mereka udah putus gitu. Kan enggak enak ya? Oh, itu ya. Oke. Nah, gitu makanya cewek enggak suka digituin cuy. Betul kan, Faye? Dia poin. Ya jadi, cuman sekedar status doang, ayo kita pacaran, udah pacaran semua. Gak ada gak ada komitmen yang jelas untuk masa depan. Kecuali kalau V sekarang sama Wayu kan lagi PDKT nih. Kita udah pacaran ya. Udah pacaran maksudnya pernikahan. Pacaran ini kan ibarat langkah pendekatan gitu. Pendekatan, untuk ke jenjang yang lebih serius. Kalau aku gitu, ya kan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya Kuro gak kedengeran. Denger ya, Go? Denger, cuk, gila. Nah, jadi gua saranin nih buat Kuro enggak usah lama-lama lah. Untuk apa sih status pacaran anjir? Gua pacaran juga belum. Iya. Kuro, ya udah kemarin tunggu dulu. Lamar, cuy. Lompat dulu, Greg. Kuro. Kenapa? Kemarin ini enggak jadi. Halo, guys. Sih, udah kelar kah? Udah. Alah. Global warming ya. Ini gua itu ya, gua bentar. Dipanggil teman gua. Global warming. Wayu kenapa sendirian tuh? Iya. Waduh. Langitnya cerah ya, Grey. Grey, lu dicari Grey. Ayo, Grey. Global warming, Fe. Fe jadi kan. Heh, info kayak gitu. Oh, langitnya cerah ya. Apa sih? Langitnya cerah global ya. Global warming. Enggak. Global warming. Enggak. Katanya tadi si Kuro mau jalan-jalan. Lanjut deh. Tadi katanya Kuro kau jangan Kuro gara-gara jalan-jalan. Kami kalian enggak pergi. Goblok. Ih, kok kasar. Langitnya cerah ya. Secerah apa tuh? Nah, kan kita lagi bahas global warming tadi. Oh iya, lupa. Untung salah bilang tadi. Kayaknya global warming ya. Iya, global warming banget sih asli. Ya mungkin nanti kita lanjut aja di mana gitu tentunya di penjara paling di penjara pasti luar nggak tangkap gampang lah. nanti kau balap aja aku tangkap ya. Iya rumah kedua gue itu. Iya santai. Udah gila. Udah ya aku cabut dulu ya. Assalamualaikum. Oke. Kau Wayu geser bentar mau gosip. Gosip, kau Pak Wayu. Kau Pak Wayu. Maksudnya Pak Kuro. Geser dah. Oke, dah. Ya. Gak apa-apa. Kelihatan ya. Ya udah. Gak apa-apa. Aku kemarin juga gitu. Satu lagi aku. Feyi. kurang masa. Iya dia enggak mau buci. Lagi gibar-gibar juga kah ini?
Nguping. Iya, nguping. Iya kah? Aduh. Ya. Apaan lu jis. Iya. Patroli iya, bro, jadi. Nikmat. Tadi halo. Yo. Yu. Aduh. Ya. Yukur, aku pamit dulu ya. Scoopy gua mana? Kan diambil tadi. Oh iya, dipakai mana tadi? Aku sama Fey. Doang hilang ya dah. Enggak tuh ada tuh. Apa? Vespa. Lari aja kayak biasa kita kayak. Dadah. Oh, kalian berdua pergi. Heeh. Oke. Okay. Dadah. Oke. Okay. Dadah. Dadah. Ntar aku SMS paling ya. Oke. Okay. Apa gimana? Ah, enggak. Hati-hati di jalan. Diam, Kak, diam. Itu tuh ada Scoopy-nya tuh, biar gak capek. Ada Wayu. Ibu Cin. Aku gak ada bucin, Oh iya. Wah, ada tembak kan, Cin. Ayo, woy. Udah biasa nunggu. Nunggu apa? Nunggu kepastian? Iya. Kepastian apa?